Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Pada malam hari ini, saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Keseimbangan Hidup. Tentu dalam hidup itu, segala sesuatu harus seimbang. Seperti contoh, gizi. Gizi itu harus seimbang antara lauk pauk, karbohidrat, sayuran, dan berbagai vitamin lainnya. Tidak boleh ada satu yang lebih dan satu yang kurang, karena akan menyebabkan yang lain. Kalau kita kebanyakan gula, kita bisa jadi diabetes. Kalau kita kebanyakan makan daging, kita bisa jadi darah tinggi atau kolesterol. Dan kalaupun kita kebalikannya kita kurang, kita bisa menjadi darah rendah. Jadi yang paling pas adalah semua untuk seimbang. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang atau di bawahnya. Dan juga jam tidur. Jam tidur juga butuh seimbang. Jangan kita terlalu sering bekerja tetapi kurang tidur, akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Dan juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam hidup kita yang butuh keseimbangan. Seperti contoh kalau kita naik sepeda, kita butuh seimbang. Nggak bisa untuk hanya kaki kanan yang menggoes, kaki kirinya diam atau sebaliknya. Jadi kaki kiri dan kaki kanan harus seimbang. Seperti juga kita manusia perlu adanya keseimbangan hidup. Dan kerap kali manusia itu tidak sadar kalau kehidupannya tidak seimbang. Maksud tidak seimbang di sini adalah tidak seimbang antara kepentingan atau hal-hal yang berkaitan duniawi dan kepentingan atau hal-hal yang berkaitan rohani. Banyak orang lebih berfokus kepada hal-hal duniawi, bekerja, bersekolah, berencana, bahkan mengumpulkan harta mungkin, mengejar target, dan kehidupan lainnya daripada memilih untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apakah ini salah? Ya, ini salah, ini tidak baik. Alangkah lebih baiknya untuk kita boleh seimbang dan kita tidak berfokus kepada hal-hal dunia. Lantas, bagaimana ciri-ciri atau contoh hidup yang tidak seimbang di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah terlalu menggunakan akal manusia tanpa menyerahkan kepada Tuhan. Kita baca Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dalam Yakobus 4 ayat 13-14 ini bercerita tentang ada orang yang mempunyai planning, punya perencanaan untuk berangkat ke kota tersebut, ke kota Anu, ke kota A misalnya. Dia mau tinggal di situ, dia mau dagang, dia mau mencari uang dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan dari sini, orang ini tentu sudah punya planning yang cukup besar, planning yang cukup jauh, planning yang cukup matang, direncanakan sebaik mungkin. Tetapi dia lupa bahwa setiap rencana dia itu tidak ia serahkan kepada Tuhan. Ia tidak ditambah dengan doa, ia tidak ditambah berserah kepada Tuhan. Lalu di sini berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap sebentar saja lalu lenyap. Bahkan ada juga di ayat lain, di kitab lain, kalau malam ini kucabut nyawamu, kamu mau bilang apa? Begitu kata Tuhan. Nah, kerap kali juga kita manusia terlalu menggunakan akal dan pikiran kita. Kita terlalu kebanyakan membuat rencana sampai rencananya ada banyak. Kita berpikir setahun ke depan, dua tahun ke depan, planning jauh, planning jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Apakah itu bagus? Tentu bagus, karena kita dianugerahkan pikiran yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Tetapi kita juga harus menyerahkan kepada Tuhan. Seperti misalnya kita berdoa, kita harus biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Jadi, supaya setiap rencana kita, kita tanya ke Tuhan, kira-kira Tuhan setuju atau enggak? Kira-kira Tuhan berkenan atau enggak? Kira-kira Tuhan memperbolehkan, mengizinkan atau enggak? Itu merupakan wujud yang lebih baik di saat kita berencana dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Kedua adalah, sifat manusia yang tidak seimbang di hadapan Tuhan, kehidupan yang tidak seimbang adalah meremehkan firman Tuhan. Kerap kali ini banyak terjadi, jadi mungkin secara badan, secara fisik, secara kelihatan mata, dia ke gereja, dia mendengarkan firman Tuhan, mungkin di luarnya terlihat rohani, tapi tidak tahu apa isi hatinya.
mungkin ada banyak yang ya udahlah di saat pendeta sedang khotbah ya udah masuk kanan keluar kiri dan tidak peduli. Ada juga yang mungkin meremehkan aja firman Tuhan atau meremehkan Tuhannya. Seperti kalau orang sudah punya kekayaan, sudah punya harta, sudah punya tahta, sudah punya jabatan, dia akan merasa, oh saya hebat karena saya pintar karena saya sekolahnya di luar negeri. Mulai membanggakan diri sendiri sampai dia lupa bahwa apapun yang ia miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak paham maksud Tuhan terhadap hidup kita. Seperti ada lagu pujian berkata, ku renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari judul bait pujian barusan berkata bahwa tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lalu kira-kira jika kita hidup kita tidak seimbang, kita lebih dominan, lebih sering, lebih mengutamakan, lebih menomorsatukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, hal-hal yang berkaitan tentang jasmani saja, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rasa ego kita sendiri saja, kira-kira apakah itu merupakan wujud menyenangkan hati Tuhan? Apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan jika kita berbuat seperti itu? Dan juga Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini merupakan amanat agung Tuhan kepada manusia. Lalu mungkin banyak orang yang berkata dan banyak orang yang berargumen bahwa saya ini kan dilahirkan dari pembisnis, orang tua saya misalnya businessman, orang tua saya misalnya guru, orang tua saya misalnya pekerja swasta. Lalu saya kan emang gak ada background apa-apa, saya gak ada background rohani, saya gak ada, keluarga saya gak ada background pendeta, keluarga saya gak ada background yang pelayanan. Terus ya udahlah, berarti Tuhan ciptain diri saya untuk bisnis, saya diciptakan untuk jadi bisnismen bukan menjadi pelayan. Tentu itu salah. Mengapa salah? Karena pelayanan itu bukan hanya di gereja saja, bukan hanya pelayanan mimbar. Tetapi pelayanan bisa dilakukan dalam hal-hal terkecil. Kalau Anda, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada yang bekerjanya sebagai bisnismen, ya bekerjalah sebagai bisnismen yang berkenan di hadapan Tuhan. Jujur, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak menjatuhkan kompetitor lain, bersaing secara sehat. Jadilah seperti itu. Kalau misalnya ada yang bekerja bank, bekerja banknya juga jujur. Pokoknya apapun status kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, harus sebisa mungkin untuk kita mengimplementasikan hidup kita seperti dengan Tuhan. Seperti kata Imago Dei, artinya kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi apapun status kita, mungkin status kita berbeda, status secara duniawi, tetapi perlu diingat status kita secara rohani, yang melekat dalam tubuh kita, kita adalah Kristen. Kristen artinya adalah pengikut Tuhan, pasukan Kristus. Jadi kita harus tetap mengimplementasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tutur kata, lewat sifat, sikap, lewat apapun yang kita lakukan. Dalam jenis apapun, baik di sekolah, bermasyarakat, di keluarga, di pekerjaan, kita harus sesuai segambar dengan Allah. Jadi itu merupakan tiga contoh atau kehidupan yang tidak seimbang di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap boleh menyeimbangkan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Kita tidak hanya berfokus atau mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi, karena itu hanya sifatnya semu. Karena kita dilahirkan dengan telanjang, dengan tidak ada punya suatu apapun, dan kita saat sudah mati pun akan kembali dengan tidak membawa harta apapun. Yang kita bawa hanyalah setiap perbuatan baik kita, setiap pelayanan kita, setiap kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan dan dicatat di buku kehidupan. Jadi biarlah kita boleh semakin berkenan, semakin layak di hadapan Tuhan, dan kita boleh menyeimbangkan kehidupan kita antara hal yang bersifat jasmani dan yang bersifat rohani. Sebenarnya lebih bagus untuk rohaninya yang lebih tinggi sih daripada jasmani. Ya mungkin 60-40 lah. Itu aja dari saya, dan sampai jumpa di episode
Teduhin SS esok hari setiap pukul 7. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.